warga Desa Punduran, Kecamatan Sumo Timur mendatangi Kejaksaan Negeri Sumo. Diketahui kedatangan warga tersebut bermaksud melaporkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa Punduran. Penggerebekan terhadap ketujuh warga yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu. Polres Sumo hanya tetapkan 3 tersangka. Berikut liputan wartawan kami, Tri Suparman. Berantem ke Polres, Bang. Dari siapa? TKP, Bang. Yang rombongan ini. Saksi aja atau gimana? Yang siapa tuh? Informasinya kan di lapangan ada 7 orang, Bang, yang di diamankan. Oh, pas ditangkap ada 7 orang memang benar. Siap. Kita amankan. Nah, itu termasuk saksi-saksi di situ, termasuk pengunjung pesta ada juga di situ. Kebetulan ada di lokasi. Kita amankan ke Polres. Alat bukti menunjukkan cuma 3 orang ini. Alat bukti cuma ada 3 orang ini. Berarti yang selebihnya itu saksi itu, Pak? Saksi. Kalau biduan tidak ada, karena tidak pada ada. Saat kita penangkapan enggak ada biduan. Sudah lengkap. Kronologi sampai BB, saya hanya mengulas pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Untuk residivis dalam perkara tindak pidana narkotika tidak ada. Tapi ada salah satu tindak pidana pencurian. Bang, pasokan dari mana, Bang, sabunya, Bang? Untuk BB sabu ini dari tersangka OD yang ada di sini. Dia membeli ke Kota Bengkulu dengan cara di peta, tidak bertemu langsung dengan pihak dari Kota Bengkulu. Jadi dia beli dari luar. Ada kemungkinan jaringan lapas Bengkulu, Pak Hasan? Untuk jaringan lapas Bengkulu untuk sementara belum, tapi tidak tutup kemungkinan, masih kita lakukan pengembangan. Baca terus koran harian Radar Sumo dan Radar Sumo Online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Radar Sumo untuk mendapatkan informasi terupdate.